Hai, sebentar lagi mau live di LSF, Live Streaming Fest, LSF. Jadi bentar lagi mau live di sana. Jadi ini lagi nunggu 5 menit lagi kita on air di situ. Mungkin dari sini pas udah mulai on air, kalian bisa langsung nonton ke sana. Jadi aku bakal ngobrolin soal apa ya? Ada deh. Halo semuanya, Hardis Jibril 09, Amanda Putri, Rajupan Anang Suastina. Rame nih. Makasih. Saya hello Bandung, halo. Hai Bondowoso. Pantek, bahasa kamu seperti terpelajar. Fauzi, Naya, Dwinita, Wis, Mits, Miftari, 99, apa kabar anak Bali? Hai semuanya. Yera, hai. Latifa, halo. Bekasi, Vivi. Liz, Hong Kong hadir. Zafira, Cornelia, halo semuanya, halo. Lamongan, siap hadir Lamongan. Jadi 5 menit lagi pas aku udah di-invite, aku akan matiin di sini, terus kita langsung ngobrol dan ke itu ya, live stream fest. Jepara, Pemalang. Halo. Aku udah PVC ya, Mas Iwet ya. Oke. Kebun jeruk. Aspek apapun di rumah aja ya. Medan. Texas 46 hadir. Wih, Mbak Oni. Ih, gondrong sumpah, rambut tuh gondrong banget, Mbak. Nggak, gila nggak potong. Tahu dah nih, udah nggak ngerti dan bentukannya. Standby, Mas. 5, 4, 3, 2. Silakan, Mas. Hai, selamat sore. Selamat datang di hashtag apapun di rumah aja live stream fest for rumah 2. Senang sekali saya Iwet Ramadan kembali lagi hadir sore hari ini, tentunya hanya di kanal Live Talks. Dan pastinya acara live stream fest volume 2 ini dipersembahkan oleh Samara Live, kemudian juga Emerald Media dan juga Famous All Stars yang dipersembahkan oleh Tebotol Social. Satu hal nih yang mau diingetin, jangan lupa bahwa acara ini juga mengajak teman-teman semua untuk berdonasi. Caranya mudah sekali, tinggal scan aja, ada QR code di pojok kanan bawah yang bisa kamu scan langsung dan kemudian nanti bisa langsung masuk ke webnya dan bisa langsung donasikan dana yang mau kamu sumbangkan. Bisa menggunakan GoPay atau OVO atau bisa juga mBanking. Nah, nggak cuma itu aja, tapi dana ini nantinya akan kita berikan untuk sahabat, teman, dan juga keluarga kita yang terdampak oleh COVID-19, pandemi COVID-19 ya. Dan ini nanti akan disalurkan atau distribusinya. Bentar lagi mau live, kerjasama dengan komunitas muslimian, ya, kita ketemunya Inisiatif, di sana. Jadi Muhammadiyah, Koperasi Kobeta, dan Muslimat NU. Tentunya semua dikoordinasikan oleh Benik Baik. Jadi langsung saja. Hai semuanya, selamat Cibubur. Di kanan bawah ini, kemudian kamu bisa langsung menyumbangkan dananya. Dan jangan lupa simak juga channel-channel lainnya. Kita punya live talks, kemudian juga ada live music nanti malam, kemudian juga live family and wellness,
Live fun tentunya 3 hari dari Jumat tanggal 17 sampai dengan hari ini, Minggu 19 April 2020. Oke ya. Malam hari ini kita masih punya, sebentar, aku agak lupa, tapi kalau nggak salah kita masih punya Ames juga malam ini ya. Lalu kemudian ada, wah, cek aja lah, gemukan langsung ya? Aja follow ke Instagramnya @lifepin.fast untuk bisa tahu siapa saja penampil kita malam hari ini. Hai Keisha. Ya. Sementara itu, aduh, sekarang, ada ponakan aku tuh. Aku juga mau ngingetin teman-teman semua, kalau misalnya mau posting, tinggal screen cap atau mungkin screen recorder Garut dari aplikasi videonya. Itu jangan Malaysia. Lupa kalau diposting, hai, Malaysia. Pakai hashtagnya ya. Nah, hashtagnya itu adalah hashtag pengen tawa takut rosa. Kemudian hashtag selamat di rumah, hashtag sebotol kebaikan, ya? Dan juga hashtag apapun di rumah. Sedih aja. Banget. Okay. Dari pagi udah mandi. Pertanyaan bisa kamu kasih di kolom chat yang ada di sebelah kanan. Benar nggak sih sebelah kanan? Iya, di sebelah kanan. Dan nanti akan bisa kita langsung berikan pertanyaan kamu ke bintang tamu kita. Dan bintang tamu kita adalah Eng. Siapa kira-kira? Siapa? Oke, kita panggil aja. Ini dia, Luna Maya. Hello. Hai. Ini lucu ya. Ini kita panggil Luna Maya. Hi, hi. How are you? I'm good. How are you? Good. How's karantina so far? Sebentar, tolong. Ini bintang tamunya Anda, saya yang bertanya. Bukan Anda bertanya pada saya bertanya pada Anda, oke? Okay? Kan kita nanyain kabar, santai gitu. Aja. Gimana keadaan Anda? Saya tahu Anda yang sendiri-sendiri, saya juga sendiri jauh-jauhan begini. Nelangsa nggak? Enggak. Kadang-kadang ya, kita menemani diri kita dengan chatting-chattingan bodoh kita. Tapi ya, ngomongin soal pandemi COVID-19 ya. Ini affected banget kayaknya ke semua bidang. Bah, semuanya. Bidang entertainment pasti. Banget. Banget. Ya. Dan kalau gue lihat-lihat, lu tiap pagi sekarang nge-post konten YouTube. So, Luna Maya official jadi YouTuber sekarang. Yes. Diterima nggak ya di YouTube ini? Diterima nggak aku? Nggak, gimana ceritanya kok sampai bisa punya konten tiap hari tayang di YouTube? Iya, karena nganggur aja. Oh gitu? Terus, pengangguran. Ceritain dong, apa kontennya, cerita soal apa? Okay, jadi sebenarnya gini sih, awalnya itu... Okay, di rumah aja berapa minggu tuh sempat kayak zep mati, nggak tahu mau ngapain, leha-leha yang kayak denial gitu. Okay, ini sebulan aja selesai kok. Bulan depan udah normal lagi kok gitu. Ternyata enggak gitu, ternyata masih lanjut segala macem. And then aku mikir gimana, kan gue juga diskusi sama lo, gue ngapain ya. Terus ya udah, akhirnya setelah gue pikir-pikir, okay, gue punya YouTube channel, tapi kan angot-angotan ya, jadi kadang mau, kadang enggak, ya udah deh. Yang penting post konten apa aja gitu. Kalau sekarang kayaknya sejak punya waktu lebih dan gue pikir, okay, gue kalau mau punya konten yang rutin, anggap aja ini TV ya, anggap aja YouTube ini TV kita gitu, maksudnya media aja cuma beda kan. Terus gue pikir ya udahlah, gue punya talk show sendiri aja, pakai Zoom lah. Gue terinspirasi dengan di luar negeri semua, kayak Ellen DeGeneres gitu, Jimmy Fallon, semuanya udah tetap berjalan show-nya, tapi mereka interview bintang tamu lewat Zoom ataupun FaceTime atau live atau ya pakai aplikasi apalah gitu. So gue tuh sempat kayak, ah, apa gue bikin gitu aja ya, ya ngobrol seru-seruan aja, apa kabar. Pertama tuh Raffi, karena mungkin paling gampang ya dimintain bantuan gitu. Aku bilang, Raffi bantuin dong, ini YouTube pertama gue nih, maksudnya yang akan konten jadi rutin gitu. Sosok interview lah gitu. Pertama Raffi, terus kedua Gigi, biasalah kan pasangan tapi dipisah gitu sendiri-sendiri. Terus abis itu ketiga, ya minta tolong sama Gading, sama teman. Pertama teman-teman yang aku pikir punya cerita yang seru buat diceritain. Okay. Pas keluar okay. Udah seminggu, sekarang mau masuk minggu kedua, responnya tuh bagus banget. Bahkan, and gue mulai merasa menikmati untuk memberikan apa ya, tayangan, bukan tayangan nih, okay, konten yang sedikit mungkin berbeda dari YouTuber lainnya gitu. Mungkin ya konteksnya lebih... informatif, informasi. Gue gak terlalu suka yang
bukan nggak suka ya, mungkin memang bukan karakter gue untuk yang terlalu bikin konten heboh atau yang gimana. Mungkin this is yang gue lebih suka karena gue bisa juga sambil bercerita, sambil belajar, sambil mendengar pengalaman orang, sharing, nambah ilmu. Itu kan nggak harus semata-mata semuanya harus dari sekolah atau dari apa atau ahli atau gimana, tapi bisa dari pengalaman orang juga kita bisa belajar sih. So far so good, banyak yang didapat, ada yang seru, ada yang nangis yang belum tayang, terus ada yang ketawa-ketawa, bahkan ada yang tiba-tiba awalnya pengen nanya lain, jadi curhat dan dia bilang, gue belum pernah nih, gue dikejar-kejar wartawan, gue nggak pernah ngomong, cuma sama lo di sini gue ngomong, oh iya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi gue menemukan banyak hal yang seru gitu, kayak Deddy Kabusher gitu, Mas, ini gue agak aneh, biasanya lo yang nanya-nanya gue, sekarang gue nanya-nanya lo gitu. But did you enjoy it? Yes, dan bahkan lebih sibuk dari waktu gue nggak di karantina. Tapi ya. Ini menarik ya, karena konten-konten YouTube si Luna jalan-jalan hashtag dari rumah aja, ini tuh sempat jadi trending karena banyak sekali berita-berita yang di-pick up bener. Si konten tersebut, Lun. Bener ya kan? Banget. Salah satunya, ya kita tahu lah ya, akhir-akhir ini kan juga lagi diomongin sekali soal Luna Maya dan COVID-19. Yeah. But honestly, I want to know, what is COVID-19 to you? To me? Oh, okay. Ini agak serius ya gitu, tapi sebenarnya nalo handphone gue ini, gue lagi live, wait, gue matiin sambil live, apa gue matiin aja? Matiin aja dulu live ya, matiin okay. Pindah ke video. Okay, jadi ini mulai kita masuk ke topik-topik ini, jadi pindah ke video ya, langsung aku matiin ya, thank you semuanya, dadah, pindah sekarang, pindah. Okay.